Ngulon ngetan, nyebrang kali 7 jembatan. Padahal saya udah ogah pisan, suruh juga sambutan. Bismillahirrahmanirrahim, kata uak saya begitu. Kalau ngapa-ngapain, ngawain, bismillah, kata uak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang balon palanya cepak, belon kompak. Saya ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa nasrahu wa wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan juga yang kita sama hormati para guru-guru kita, yang mulia Hadratil Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI yang alhamdulillah sudah sampai, dan juga yang kita sama hormati dan juga yang kita sama hormati Bapak Kiai Malik Rahman yang alhamdulillah udah sampai juga. Mudah-mudahan guru-guru kita, yuk kita bareng-bareng doakan senantiasa selalu Allah berikan sehat panjang umur, Allah berkahkan ilmunya, juga Allah berkahkan rezekinya. Juga yang saya hormati Al-Habib Hanif Al-Attas yang mudah-mudahan bisa sampai. Dan yang saya hormati para seluruh tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, tokoh alim ulama, para bapak-bapak haji dan juga calon-calon haji, dan tentunya para undangan sekaliannya yang mohon maaf nggak saya sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa takjim, rasa hormat. Senantiasa kita bareng-bareng, kita sama-sama mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, yang botoh, yang cakep, yang demplon, yang semuanya ibu-ibu. Yang mudah-mudahan semuanya ibu-ibu selalu Allah berikan sehat panjang umur, amin. Dan yang saya hormati para santri dan santriawan yang senantiasa selalu semangat dalam belajarnya, menjadi generasi penerus sesuai harapan keluarga dan harapan bangsa. Dan yang saya hormati para panitia penyelenggara Maulid Nabi yang mudah-mudahan semuanya selalu semangat. Puji serta syukur mari sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam sehat walafiat. Alhamdulillah dengan nikmat ini kita bareng-bareng, kita sama-sama dapat kubur riung di halaman Masjid Jaminul Iman yang enggak pakai tenda, yang mudah-mudahan kubur riung bareng kita bersama di sini senantiasa mendapatkan keberkahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat maha salam senantiasa pula selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita mudah-mudahan ada di dalamnya di bawah naungan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, saudara sekalian, para tokoh masyarakat, tuan hujjaj, para guru, di kesempatan baik bahagia malam ini, ya saya sama mirip padahal mah sama yang tadi disampaikan oleh Bang Abdul Malik, sama yang tadi saya katakan untuk ngelengkapin. Saya udah embung ya disuruh juga nggak apa-apa dah buat ngelengkapin. Ucapan terima kasih kepada semua para undangan yang bisa hadir pada malam ini. Namun atas nama keluarga besar dari Masjid Jaminul Iman dan juga Musala Al-Farhan cuman bisa ngundang, cuman bisa ngajakin kumpul pada malam ini. Udah tentu pasti banyak kekurangannya, utama punya tenda cuman segitu ruangan. Ya, ini mohon maaf, beribu maaf. Kita bareng-bareng doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini hujannya digeserkan, hujannya digeserkan, jangan turun di sini. Ya, doa bareng-bareng.
dan juga atas segala jamuannya, makanannya yang sebegitu rupanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya dalam hal ini pula saya mengucapkan terima kasih dengan terlaksananya acara ini berkat dari dorongan donatur dan juga para dukungan masyarakat, utama dari yang terhormat orang tua kami dan orang tua kita sama-sama, Bapak Dr. Haji Saiful Yuhdi, yang tentunya dia selaku motivator ya, yang selalu memberikan semangat kepada kami-kami yang muda-muda, dan juga atas dorongan semangat dari Pak Kiai Haji Hidayatullah, alhamdulillah atas gemblengan dia, atas didikan dia dalam pembinaan di setiap malam Selasa, dan juga dari Bapak Kiai Malik Rahman, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah dengan terlaksananya acara ini atas dorongan dukungan semangat juga dari yang terhormat yang punya yayasan Robani, yang mulia Bapak Kiai Haji Ahmad, Bapak Haji Sa'bani beserta keluarga. Alhamdulillah Bapak Haji, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan tentunya saya pun mengucapkan terima kasih atas nama DKM yang ganteng ngaku dewe kan ya. Ini masjid alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun lebih dikit ya udah bisa diisiin bawahnya, alhamdulillah, walaupun belum sempurna, alhamdulillah udah bisa diisiin 5 waktu berjamaahnya dan juga sholat jumatnya. Dari mana ini? Dari semua pihak, dari bareng-bareng, baik dari yang dekat maupun yang jauh, maupun yang kenal maupun yang tidak dikenal, utama ya di jalan Kiai Haji Ahmad Sa'yan bin Sa'yan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa sedekah para bapak saudara sekalian, para donatur, para hamba-hamba Allah yang udah bisa nanamkan, nempelkan ke pembangunan Masjid Jaminul Iman ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya dan menjadi investasi tabungan untuk akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya atas nama jajaran kepengurusan gak bisa ngucapin apa-apa, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mohon doanya, ini lanjut. Kelihatan tuh, ya kelihatan, masih rangkai, rangkai, masih rangkai, kelihatan. Ini lanjut, ya lanjut, alhamdulillah, walaupun pelan-pelan masih jalan. Mudah-mudahan alon-alon kelakon, sesuai dengan perencanaan harapan, bisa sukses, sesuai dengan harapan kita bareng-bareng. Dan mohon doanya, orang kampung cara damai supaya bisa berjamaah selalu. Ya kalau ngejaknya mah orang Sungurangi ngebantuin. Kebon kelapa, kampung maci, bulak amas, semuanya bisa ngebantuin, ngejaknya mah. Tapi kalau ngisiinnya, belum tentu bisa ngisiin. Enggak mungkin, kalau maghrib di cara damai, itu di Sumurangi. Enggak mungkin orang Sumurangi ke cara damai. Kan enggak mungkin, pasti orang cara damai punya tanggung jawab. Maka saya mendoanya, orang cara damai biar pada mau ngisiin tanggung jawab, ngisiinnya mudah-mudahan. Ya tentunya ucapan terima kasih saya cuma hanya begitu ruangan, ya. Tentunya saya masih ada acara lagi ke Blok M, sama ke Kampung Rambutan, juga sama ke Kampung Cilangkap, dan juga ke Kampung Cipayung. Tentu DKM cukupkan sani sama sini sambutan. Mohon maaf dan harap maklum. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selalu bersatu, bersatu teguh, bercerai nggak puguh. Bener?